Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Michael. Nah, di kala new normal kayak sekarang ini ya, kita tuh perlu banget jaga kesehatan tubuh kita. Kan kita tahu sendiri ya, di luar sana virus lagi sangat-sangat berbahaya sekali dan lagi pandemik banget. Nah, kita perlu jaga imun tubuh kita agar kita tuh selalu sehat. Nah, kalau gue, resep gue cuma simple, gue minum minuman tradisional yang pasti semua orang juga tahu. Itu adalah jamu. Nah, jamu kan kita tahu ya, itu adalah minuman tradisional Indonesia yang dibuat dari bahan-bahan alami, dari rempah-rempah. Jadi otomatis itu bagus banget buat daya tahan tubuh kita. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu kalian nih satu buah produk jamu dari Sue Ora Jamu. Nah, kebetulan gue juga baru dapet kirimannya dari Sue Ora Jamunya. Yuk langsung aja kita unboxing bareng-bareng ya. Nah, ini dia boxnya dari Sue Ora Jamu. Sekarang kita unboxing bareng-bareng ya. Nah, ada kartu namanya juga. Dan ada pesannya, salam sehat dan semangat. Kita buka dulu iketannya. Nah, di dalamnya ada wedang jahe, ada rosella, dan ada kunyit asam. Terus ada juga sodamu pop. Apalagi yang ada dalamnya ya. Dan ada juga jamu seduh. Wah, jamu seduh apa nih ya? Belum pernah tahu nih. Nah, sekarang kita coba bahas ya, apa aja sih bahan-bahannya yang mereka pakai. Kalau untuk kunyit asam ini, ingredientnya tuh ada kunyit pastinya. Terus ada asam jawa, ada juga gula jawa. Nah, terus kunyit asam ini bagus banget loh ya buat meningkatkan imun sistem tubuh kita, dan juga bagus banget nih buat detox dan bisa juga buat menutrisi kulit kita. Nah, terus ada juga rosella. Nah, rosella ini paling bagus untuk menjaga imunitas tubuh dan juga bisa menurunkan tekanan darah. Nah, buat kalian yang merasa punya darah tinggi, cocok banget nih minum ini. Dan juga selain itu, juga dia bisa menurunkan kolesterol loh. Bagus banget nih khasiatnya. Dan ada juga wedang jahe. Nah, pasti kalian kenal dong dengan wedang jahe ini. Wedang jahe ini ingredientnya tuh ada jahe merah, jahe putih, sereh, pandan, dan juga gula jawa dan air. Nah, ini juga salah satu minuman favorit gue nih kalau wedang jahe ini, karena rasanya tuh enak dan seger banget deh. Dan ini cocok banget buat apa namanya, menambah sirkulasi darah di badan kita. Nah, buat kalian nih yang gak biasanya tidak suka minum jamu, kalian bisa coba beli jamu di Sue Ora Jamu. Kenapa? Karena pertama, lihat kemasannya yang modern, dan juga rasa jamunya yang enak dan baunya tidak menyengat. Jadi kalian dijamin kalian pasti akan suka. Nah, buat kalian yang mau beli jamu di Sue Ora Jamu, jangan lupa kalian pakai kode promo gue, karena kalian pasti bisa dapat diskon yang menarik. Nah, nanti kode promonya akan gue sertain di deskripsi video gue. Dan juga gue akan sertain juga Instagram dari Sue Ora Jamu. Kalian bisa lihat sendiri produk-produknya. Selain yang ada di sini, masih ada macam-macam lagi produk dari Sue Ora Jamu. Nah, sekian dulu video gue kali ini. Nah, yang penting jaga kesehatan, stay healthy, dan jangan lupa minum vitamin dan minum jamu supaya badan kita sehat. Oke, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bye.